M20 Bisnis PMA Live Indonesia Sabtu petang menggelar Meet and Relax Regional Meeting Triwulan di Hotel Regatta Setiabudi, Kota Bandung. Dalam kegiatannya kali ini dihadiri oleh sejumlah mitra atau partner top dari beberapa cabang yang ada di wilayah Jabodetabek. Bahkan perwakilan Jawa Tengah yakni cabang Purwokerto pun turut hadir. Bertempat di Hotel Regatta Jalan Setiabudi, Kota Bandung, PMA Live Indonesia menggelar Meet and Relax Regional Meeting Triwulan yang diikuti sekitar 40 orang mitra atau partner yang datang dari sejumlah daerah di Jabodetabek, seperti Bogor, Bekasi, Sukabumi, Cianjur, ditambah Kota Bandung sebagai tuan rumah. Selain itu, ternyata regional meeting ini juga dihadiri oleh cabang Purwokerto yang mewakili Jawa Tengah. Tujuan digelarnya kegiatan ini untuk meningkatkan kemajuan bisnis dan meningkatkan rasa percaya diri dari peserta masing-masing perwakilan agar kedepannya para peserta atau kru dapat mencapai karir manajer yang cemerlang di masing-masing cabangnya. Salah seorang manajer terbaik, Ali Mukson, pun menceritakan kesan perjalanan proses karirnya bersama M20 Bisnis PMA Live Indonesia hingga akhirnya ia dapat menjadi salah satu manajer terbaik. Kunci pertama yang kita harus lakukan adalah semangat. Ya, dengan semangat tersebut, yaitu membuat diri kita termotivasi. Yang kedua adalah kita memiliki sebuah kualitas. Kualitas dalam diri tersebut yang kita bangun terus-menerus. Sehingga makin hari kemajuan itu akan semakin ada. Ya, peranan yang paling utama adalah selain perusahaan PMA Live, yang kedua adalah seorang leader, ya, ada Babe Robin. Nah, disitulah leader yang memang mengarahkan saya untuk bisa seperti ini sekarang. Sedangkan salah satu top brand office PMA Live Indonesia, Sofian Helmi, menerangkan bagaimana caranya mempertahankan omset penjualan dalam berkarir di bisnis ini, serta memberikan pesan serta motivasi kepada para krunya. Tentu kalau saya pribadi, memang bisnis ini tidak bisa dibangun dengan konteks sembarangan, karena bisnis ini jelas sangat menuntut kedisiplinan, karena kita dituntut untuk menjadi leadership. Yang namanya memimpin ini sudah pasti akan menjadi figur contoh, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, ya kita harus betul-betul memaksa diri untuk merubah, baik dari itu sikap pribadi dan sebagainya. Nah, untuk kru sendiri, bagaimana untuk bisa menjadi super dalam pribadinya? Disiplin dengan keyakinan itu harus dijadikan satu padukan, karena akan menjadi satu kekuatan yang luar biasa, smiling. Jadi pesan dari Pak Helmi, saya sendiri, grup-grup, baik di seluruh PMA Live, disiplin, keinginan, tekad yang kuat, dijadikan satu kekuatan yang luar biasa, sehingga akan menjadikan hasil yang luar biasa. CEO PMA Live Indonesia Sucianto menjelaskan, perusahaannya yang bergerak di bidang retail, distribusi, dan marketing, perusahaan ini berkomitmen mencetak pengusaha muda sebagai manajer untuk mengelola cabang baru di wilayah Jabodetabek dan wilayah lainnya yang tersebar di Indonesia. Yang pertama, menjadi perusahaan retail distribusi terdepan di Indonesia dalam industri kesehatan. Misinya ada tiga. Yang pertama, menjadi perusahaan distribusi pilihan untuk produk herbal kesehatan. Kedua, menjadi perusahaan retail distribusi pilihan yang mampu terus berkembang dan memberi peluang karir setinggi-tingginya. Yang ketiga, yang terakhir, menjadi mitra kerja atau partner bisnis pilihan terdepan. Produk-produk PMA dalam hal ini di M20 Bisnis yang kami kedepankan, kita bercerita tentang peluang karirnya. Di M20 Bisnis kami menyediakan sebuah program yang sangat dahsyat, program untuk menjadi manajer perusahaan dalam waktu kurang lebih 12 bulan seseorang menjalankan training retail distribusi atau pemasaran menjadi seorang manajer gratis tanpa biaya.
Bagi masyarakat yang berusia mulai dari 18 tahun hingga 30 tahun yang kini tengah mencari pekerjaan, M20 Bisnis membuka lowongan kerja sebesar-besarnya. Di M20 Bisnis, Anda akan diberikan kesempatan untuk menjadi seorang manajer perusahaan dan tidak mesti memiliki pengalaman. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.